Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sedikit berbagi terkait pengisian data tugas tambahan pada aplikasi Dapodik. Jadi, pastikan kita sudah login menggunakan akun sekolah. Dan pertama, kita masuk ke data GTK, tabel GTK, ini GTK untuk yang tugas tambahan PLT. Untuk yang tugas tambahan kepala sekolah berarti dia di TNB. Oke, baik, kita masuk ke PLT terlebih dahulu. Jadi kita pilih salah satu guru yang ditunjuk sebagai PLT. Jadi kita klik nama yang bersangkutan, klik tombol ubah. Selanjutnya kita rapikan tampilannya dulu. Oke. Kita cari tugas tambahan. Oke. Di sini akan tampil riwayat tugas tambahan yang pernah diemban atau yang ditugaskan kepada guru yang bersangkutan. Di sini dia pernah menjadi kepala perpustakaan dan saat ini masih menjabat sebagai wakil kepala sekolah, sekaligus jika yang bersangkutan ditunjuk sebagai PLT. Kita gunakan tombol tambah. Tombol tambah, kita klik tombol yang garis panah di bawah. Kita cari PLT kepala sekolah. Kemudian, nomor SK kita masukkan sesuai SK penugasan dari Dinas Pendidikan. Kita contohkan saja. Kemudian TNP sesuai SK penugasan atau surat penugasan. Kita lihat hari ini, saya contohkan hari ini tanggal SK intinya, tanggal dan intinya. Kemudian TST ketika yang bersangkutan masih menjabat, TST tanggal selesai tugas tambahan kita kosongkan. Kemudian kasus di Dapodik yang saya contohkan, apabila dia masih menjabat jadi wakil, TST-nya kita biarkan kosong. Jika dia sudah tidak lagi menjabat, TST wakil kepala sekolahnya kita isikan tanggal saat dia tidak lagi menjabat sebagai wakil kepala sekolah. Oke, jadi contoh seperti ini. Apabila yang bersangkutan tugas tambahan wakil kepala sekolah tidak lagi menjabat. Jika dia masih menjabat, ya kita kosongkan saja di PST. Maaf, ini tampilannya tadi PLT berubah menjadi wakil kepala sekolah. Saya ganti lagi PLT kepala sekolah. Oke, lalu kita simpan. Selesai tugas tambahan PLT kepala sekolah sudah kita buat. Begitu juga kalau dia sudah tidak lagi menjabat, jadi caranya jangan gunakan tombol hapus, jadi kita gunakan tombol tanggal selesai, jadi dia selesai menjabat.
anggap dia sudah selesai menjabat, lalu kita isikan tanggal selesai tugas tambahan PLT-nya. Lalu kita klik tombol simpan. Jadi tugas tambahan PLT kepala sekolah sudah selesai. Jadi nanti tidak akan lagi terbaca yang bersangkutan atau guru yang kita pilih tadi tidak lagi menjadi kepala sekolah atau PLT kepala sekolah maksud saya. Oke, setelah kita simpan selesai. Oke, cukup sekian untuk tugas tambahan PLT. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan pengisian masih sambungan terkait pengisian tugas tambahan tadi PLT kita ke tugas tambahan kepala sekolah. Untuk tugas tambahan kepala sekolah, pastikan yang pertama kita pastikan jenis GTK yang bersangkutan harus kepala sekolah bukan guru, statusnya kepala sekolah. Jenis GTK harus kepala sekolah dan nanti dia tidak di data guru, tapi dia akan masuk ke pendik kalau salah satu guru jenis GTK-nya kepala sekolah. Jadi kita anggap contoh atas nama yang saya contohkan, dia kepala sekolah, klik ubah, kemudian kita masuk ke tugas tambahan. Kemudian kita klik tombol tambah, kita cari kepala sekolah, tugas tambahan kepala sekolah. Jadi dia di sini halaman 1 sampai 3. Jadi di halaman 1 tidak ada, kita cari di halaman 2. Di sini ada di halaman 2 kepala sekolah. Kemudian nomor SK sesuaikan dengan SK pengangkatan sebagai kepala sekolah. Kemudian PNP sesuai SK pengangkatan sebagai kepala sekolah, PNP-nya buat tanggal berapa kita inputkan. Kemudian sama dengan yang tadi tugas tambahan PLT, pastikan jika dia masih menjabat PST tanggal selesai tugas tambahan jangan diisi, kita kosongkan saja, kita kosongkan lalu kita simpan. Oke, selesai, tugas tambahannya sudah kita buat. Pastikan kepala sekolah yang sebelumnya sudah kita beri tanggal selesai tugas tambahan. Jadi jika ada penggantian yang sebelumnya TST harus kita isikan, baru kita melakukan penambahan, kemudian tanggal testingnya dikosongkan untuk kepala sekolah yang baru. Oke, jadi seperti itu untuk pemberian atau update tugas tambahan kepala sekolah atau PLT. Sekian dari saya, terima kasih.